Unjuk rasa mahasiswa warnai pelaksanaan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang periode 2019-2024 di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Selasa 3 September 2019. Ke-12 organisasi mahasiswa yang menggelar aksi tersebut akan menguasai segala bentuk problematika yang ada di Kabupaten Serang, yang menurutnya sampai saat ini masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Akan kita tagih untuk bagaimana kita juga bisa mengawal pemerintahan di Kabupaten Serang dengan secara tuntas dan secara berat, kawan-kawan. Maka di siang hari ini kita meminta untuk DPRD baru adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikutnya, serah terima pimpinan DPRD Kabupaten Serang. Dindin Kabar TV melaporkan.